walaupun Arul Kanda ni cerita tentang di mana duduknya 42 bilion ini, banyak lagi benda-benda yang dilakukan yang tidak dapat dijelaskan oleh Datuk Seri Najib ataupun Wan MDB. Umpamanya, kata Arul Kanda ni bila dia ambil alih, dia lihat dengan mata kepala dia sendiri cash dalam bank. Cash. 1 bilion dolar cash. Tahu 1 bilion banyak mana? 1,000 million ringgit. 1,000 million dolar ada dia nampak. Sebab tu dia kata, jangan khawatir, duit tu ada dalam bank. Lepas tu bank tu kata, duit tak ada. Dan Najib pula mengaku bahawa duit tak ada. Yang ada kena unit. Apa dia unit ni? Kita nak tahu. Sebab itu saya datang sini nak dengar dia jelas apa dia unit. Tapi tak datang. Yalah, polis kata takut huhara berlaku. Duit yang dibawa balik kononnya daripada Cayman Island sini, pergi ke mana kita tak tahu. Hilang gitu saja. Kononnya sebagai unit. Apa dia unit? Kononnya bawa 6 bilion balik. Mana dia? Benda yang semacam ini merisaukan hati rakyat. Dia satu Perdana Menteri. Dia patut jelas kepada rakyat. Saya datang untuk dengar dia nak jelas. Tapi dia tak datang.